Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cadaru Vlog Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini bersama saya lagi sama Zam-Zam akan mereview kiriman lagi, kiriman dari Cadaru Vlog yang akan digunakan para pembeli kita. Oke, kita review 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 senapan angin sekaligus ya, karena kiriman hari ini sangat banyak, jadi kita jadikan satu saja, satu video 5 senapan. Kalau kita review satu persatu dalam satu video nanti akan kelamaan. Oke, langsung aja kita singkat waktu. Untuk yang pertama di sini ada senapan angin PCP Predator dengan OD38. Ini dia senapan angin ini, sudah kami cek dan tes tadi. Sekarang kita cek sekali lagi. Nah, sangat mantap sekali bukan? PCP Predator OD38. Untuk senapan angin ini dipesan oleh saudara Rusli yang beralamat di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk kelengkapannya di sini ada pompa GX Lite. Lalu ada Mimis Jawara GR12, satu box. Ada teleskop spike berukuran 3/40 EG. Lalu ada topi kamu dan kaos kamuflase. Lalu ada peredam HW100. Lalu ada tas kamu di bawah sini. Sangat mantap, sangat mantul menemani perburuan kalian. Oke, siap untuk Cadaru Vlog, kami kasih bonus dan aksesoris banyak. Ya, ini ada magazine 14 rotary di sini. Lalu ada swivel. Ada gantungan mimis, guys, dan ada tali sandang. Oke, next kita menuju kirimannya kedua. Oke, kita review senapan yang kedua. Di sini ada senapan angin bocap Benyamin Marauder 500cc. Sangat mantap, sangat mantul. Senapan ini sudah kita cek dan tes. Sekarang kita coba sekali lagi. Nah, sangat mantap sekali bocap Marauder 500cc. Untuk senapan angin ini dipesan oleh saudara Haswin yang beralamat di Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk kelengkapannya di sini ada pompa GSR, lalu ada peredam dari Gamo HW100, lalu ada telespike berukuran 3/40 EG, lalu ada topi kamu dan kaos kamu lengan panjang. Lalu ada tas kamuflase, sangat tebal, sangat mantap untuk menemani perburuan kalian. Lalu ada mimis samyang satu kaleng. Oke, setiap pembelian di Cadaru Vlog akan kami kasih bonus dan aksesoris yang banyak. Yakni ada swivel, lalu ada magazine, ada mimis, ada tali sandang, dan ada gantungan mimis. Oke, next kita menuju senapan yang kedua, ketiga maksud saya. Senapan yang ketiga. Di sini ada senapan angin bocap lagi ya, bocap FX Air Guns. Ini dia senapannya, sangat mantap, sangat mantul. Senapan angin ini sudah kita cek dan tes, sekarang kita coba sekali lagi. Nah, sangat mantul sekali. Sangat mantul sekali kan, bocap FX ini. Untuk senapan angin ini dipesan oleh saudara Ahmad Faizal yang beralamat di Gresik, Jawa Timur. Senapan angin ini dipesan oleh saudara Ahmad Faizal yang beralamat di Gresik, Jawa Timur. Untuk kelengkapannya ada pompa GSR, lalu ada telespike 3/40 EG, lalu ada peredam HW100, lalu ada kaos kamu dan topi kamu, lalu ada mimis samyang, lalu ada tas kamuflase di bawah sini. Sangat mantap, sangat mantul, sangat tebal untuk melindungi senapan angin ini. Oke, setiap benda sudah rival akan kami kasih bonus dan aksesoris yang banyak. Ya, ini ada swivel, lalu ada magazine, ada tali sandang, dan ada gantungan mimisnya. Oke, next kita menuju ke senapan angin yang keempat. Oke, di sini ada senapan angin bocap FX Air Gun lagi dengan chamber warna biru. Ini yang ini warna biru, yang tadi warna merah chambernya.
Kesamaannya sudah kita cek dan tes, sekarang kita coba sekali lagi. Nah, sangat mantul sekali bukan? Bocap FX Airgun. Untuk senapan ini dipesan oleh saudara Sugira Harjo yang beralamat di Purworejo, Jawa Tengah. Untuk kelengkapannya di sini ada pompa GSR, ada Mimi Samyang, lalu ada Telespike 3/9340 IG, lalu ada Bipod, ada topi kamu dan kaos kamuflase, lalu ada peredam HW100 dan ada tas kamuflase sangat tebal, sangat mantap. Oke, siap di Industry Rival akan kami kasih bonus. Di sini ada swivel, lalu ada tali sadang dan ada gantungan mimisnya. Magazin ini. Magazin. Kalau magazin ini hilang. Mbak Lin. Oh ini. Lalu ada magazin. Mantul kan? Oke. Okay. Next, senapan yang terakhir kita review. Di sini ada senapan angin PCP Benjamin Marauder OD38. Chamber warna merah, senapannya sudah kita cek dan tes, sekarang kita coba sekali lagi. Nah, sangat mantul sekali. Untuk senapan angin ini dipesan oleh saudara Baros yang beralamat di Kota Batam, Riau. Untuk kelengkapannya di sini ada tele sniper berukuran 4/16x50, lalu ada peredam HW100, lalu ada tas kamuflase sangat tebal, sangat mantap untuk melindungi sekaligus menampung senapan angin ini. Lalu ada Mimi Samyang satu kaleng dan ada bonus-bonusnya juga, ada tali sandang, lalu ada magazin, ada swivel dan ada gantungan mimis. Oke. Capek guys ternyata. Oke, itu aja kita review 5 senapannya sekaligus untuk pengiriman yang saya sebutkan tadi ya. Mohon dicek sendiri-sendiri, dicek satu persatu. Barangkali ada kiriman dari sobat bediler. Oke, itu aja. Senapan ini sudah kita cek dan tes semuanya tadi dan jadi lancar. Jika teman-teman mau order senapan ini, langsung hubungi order saya di sini atau klik link yang ada di deskripsi. Nanti akan berhubungan langsung dengan admin. Jangan khawatir karena kita menyediakan semua tipe senapan angin, jadi langsung saja kontak. Oke, buat kalian yang subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Sedan Vlog mengenai review, promo, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @sedadurival. Oke, itu aja. Senapan angin ini akan kita kirim sore hari ini juga menggunakan packing kayu, jadi akan sangat aman menuju ke rumah sobat bedilir masing-masing. Oke, itu aja dari saya, Ahmad Zalan. Semoga senapan angin ini selamat sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.